Materi persamaan trigonometri, saya singkat PT. Kemudian kita diminta menyederhanakan persamaan berikut yang diketahui. 1 plus cotan kuadrat X per secant X. Ditanya sederhanakan. Jawab jadi pertama kita sederhanakan 1 plus kotan kuadrat X ya. 1 plus kotan kuadrat X itu sama dengan kosek kuadrat X. Maka ini sama dengan kosek kuadrat X per sek X. Rubah ke bentuk sin dan cos. Cosec itu sama 1 per sin. Kuadrat per sec x itu adalah 1 per cos. So, dari sini kita sederhanakan. Sama dengan cosnya dibawa ke atas, jadinya 1 per sin kuadrat X kali cos X. Ini yang kalikan ya, 1 kali 1, 1, 1 kali sin, sin kuadrat X kali sin kuadrat X dikalikan dengan cos X. Karena dia pembagian, kita rubah jadi bentuk perkalian ya. Penyebut ke bilang, pembilang ke penyebut. Karena dia persatu, jadi nggak ada pernya. Lalu saya tulis persatu aja. Nah, sama dengan cos X per sin kuadrat X per 1 sama dengan 1 per 1 ya ini. Tapi ya 1 jadinya cos X per sin kuadrat X. Jadi ini dia hasilnya, bentuk paling sederhana.